Okey guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. So korang bersama lagi dengan aku Suparwish 92 di YouTube channel aku. So macam yang dijanjikan, hari ni berlangsungnya Hit 2 Drop Track Attack Tune Boss Hit 2 guys. So hari ni hari Ahad. Aku pula terlewat, sepatutnya aku gerak dengan geng-geng PKD pagi tadi. Tapi aku bangun pun dah pukul berapa, itu dia Jebat Derhaka bersama Lau. Lau agak nervous sekarang. Itu dia Lau. Dan Suresh di belakang. Okay. So sekarang ni macam yang korang tengok, diorang tengah dalam briefing session or safety briefing session, lebih kurang begitulah where tengah bagi briefing tu. So sesi scrut apa semua pun ada yang dah lepas, ada yang belum. So nanti kita nantikan untuk next update on Suparwish channel. Ciao. So macam yang korang tengok, safety briefing dah settle yang diberikan oleh where. So macam kau tengok sekarang ni, diorang tengah berkumpul untuk sesi apa? Registration eh? Apa safety briefing lagi? Kau dah safety briefing? Kan? Okay, registration. So ada yang pergi scrut, ada yang registration, ada yang balik kemah apa semua. So nanti kita akan sambung untuk next update. Stay tune on Suparwish channel. Ciao. Oh, jap. Kita ada Syami juga hari ni guys. Hai, hari ni kita live Facebook. Yes. Okay, Suparwish, so kita akan cuba collaborate lagi hari ni. Okay guys. Jangan lupa support team Adders, okay? Okay, ni nak tanya, 55 ada berapa biji hari ni? Oh, hari ni alhamdulillah kita ada dapat 12 peserta untuk 55. InsyaAllah untuk hit 3 kita kumpul lagi ramai. So siapa-siapa yang kat luar tu, ada Atufai, owner yang baru first time nak race ke apa, boleh masuk. Boleh masuk. Memang best. Okay, nice. Tu sedikit review daripada Abang Shot kita. Okay, gula Shot. One of official photographer Kirmat guys. So dia dah, macam kau tengok, dia dah prepare. Kau tengok macam nak pergi perang dah. Calit guys. Okay, hari ni Calit dia akan menjadi head chief untuk backup geng-geng PKD. Belum nak bayu kan? Bayu. Aduh. Okay, so macam kau tengok sini, diorang membuat track checking kot. Macam assessment punya track, untuk tengok condition track apa semua, untuk membagi kepuasan untuk rider-rider akan bersaing sebentar lagi. Apa dia? Oh, okay, macam kau tengok sini, Fakri dengan Am, diorang tengah mengharapkan hujan sebab diorang dengan confidence-nya. Apa aku mengharap ni? Tak, sebab diorang yakin diorang boleh compete juga kalau wet race nanti terjadi. So sama-sama kita saksikan hujan ke tidak kejap lagi. Okay. Cari motor. Oh. Alamak. Oh, okay guys. Brab Chip tengah busy. Okay guys, kita kembali sekali lagi bersama Rashid dan Azri. Tak, saya nak tanya, bakal champion untuk hari ni. So dia mengejar podium nombor 1. Alhamdulillah, hari tu hit sebelum ni dia dapat nombor 2 untuk first try race dia. First race yang tu experience. First race. Yeah, hari ni sama-sama kita nantikan dan doakan untuk diorang terus maju ke depan. Okay. Tapi Rashid agak ni lah, agak busy. Hari tu Azri agak busy. Hari ni Rashid pula agak busy. Target nombor apa ini Rashid? Top 10 dah. Top 10? Ya, yeah, hari tu top 5 dah. Hari tu nombor 6. Oh, nombor 6. Okay. So nanti kita, for next update, stay tune on Suparwish channel. Ciao. Please follow. Okay.
Okay, follow Pucuk Group IG guys. Yeah, sempat promo. Tengok sekarang ni Abah Yaya tengah busy berbincang tentang strategi yang Nur akan gunakan kejap lagi. Siap Abah eh? Siap. Siap. Okay, cuy. Tu dia Abah Yaya guys. So macam kau tengok, okay, plate aku pun dah ready ni. So aku tengah nak siap-siap nak masuk apa semua lagi. Masuk terus. Aku tak masuk lah. Untuk pengetahuan korang, aku tak sempat nak masuk sebab ada ketandusan dengan isu bajet. So aku akan masuk heat 3 nanti kot, insyaAllah. So sama-sama kita doakan. So kita ada crew sekarang ni tengah follow rapat Amel di belakang. Kita tengok crew dapat overtake Amel tak. Oh ok, tu dia. Cik buat apa cik? Ha? Tebuk lubang angin ke? Bukan lah. Tutup lampu. Ya malah recession kena tutup lampu lah. Itulah pasal. Okey guys. Sekali lagi kita bertemu dengan Abang Amal Mus. So bang, macam mana bang? Sampai-sampai je motor ni dia dah harga. Minta air. Alamak. Nampak dia punya air coolant lah. Oh okey. Sekarang ni dah settle ni, nak pergi skruti ni pula. Oh baru nak skrut? Ya. Okey. Tak apa, so harapan untuk race saya ni bang? Harapan janji habis race. Habis race juga eh? Yang penting habis race. Habis, okey. Kumpul point. Alright. Okey, itu okay, dia sikit daripada Amamos. So nanti untuk next update aku akan sambung lagi. Eh, ada Rashid lagi lah guys. Rashid di mana-mana. Busy. Busy. Eh, pit crew kau mana? Ini hari kena fikir sendiri lah.